Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arcera Official. Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan share beberapa tools atau bisa dibilang aplikasi ya. Bisa dibilang aplikasi penghasil cuan di TikTok ya. Jadi kalian bisa menghasilkan atau memonetisasi selain dari affiliate, dari produk affiliate. Beberapa tool atau software apa ya, kalau dibilang web ini yang bekerja sama dengan TikTok, kalian bisa memperoleh cuan dari sini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita bisa monetisasi dari series. Apa sih series itu? Oke, saya jelaskan. Walaupun saya belum daftar, belum mencapai standar dari series itu ya. Tapi saya mau menjelaskan di sini bagaimana sih caranya monetisasi dari series. Oke. Contoh series dulu ya. Oke, ini saya pakai screen recorder HP saya ya. Oke, kawan-kawan. Nah, bisa terlihat. Nah. Oke, yang pertama itu kalian buka di tanda titik tiga ini. Nah, habis itu kita ke alat kreator. Oke, ini kan saya videonya selalu no edit, no cut-cut ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya series. Nah, di sini series. Persyaratannya apa sih, Bang, untuk ikut series? Ini persyaratannya ya. Tapi nggak semua akun TikTok ada menu series ya. Kalau semua akun TikTok itu biasanya yang muncul itu yang bekerja sama dengan artis, ini semua akun itu ada. Kalau series ini nggak semua akun ada ya. Sama kayak TikTok Shop kreator itu nggak semua akun ada, harus mencapai target lah. Tapi kalau series ini walaupun mencapai target, tidak semua itu ada notif series ini untuk beberapa akun yang tidak ada pernah pelanggaran ya, tidak pernah pelanggaran. Oke, jadi saya terangkan bagaimana sih series itu. Jadi series itu contoh series itu seperti apa, saya kasih tahu contohnya. Series TikTok, series ya, tadi ada. Nah, ini series contoh TikTok series. Jadinya kalian bisa menjual video rahasia kalian, contoh tutorial ya, kalian punya tutorial apa yang kiranya itu sangat penting dan tidak ada di tempat lain, kalian bisa upload di series ini ya. Jadinya untuk harganya jadi setiap satu video yang didownload itu kita beli seharga 0,99 dolar. Jadi kalau kalian ingin tahu tips masuk TNI, ini contohnya dari Bang Sparko, tips masuk TNI dari King Sparko. Kalian kalau mau nonton tips-tipsnya, ini kan penting, jarang ada orang yang mau share. Ini di share dia, tapi dia mengenakan tarif ya. Jadi di series itu seperti itu, kayak contohnya film yang berprabayar, habis itu tutorial-tutorial yang sangat penting, kalian bisa jual di series ini. Contoh lagi. Ada cara cepat contoh series lagi. Ini kayak video-video India, ini video-video India. Nanti dijual satu series itu kayak satu folder itu isinya ada berapa video dengan harga sekian. Tergantung ya, tergantung yang jual ya. Ini cara cepat dapat 1 juta followers dengan harga berapa ini? 7 dolar. Nah, jadi kalian bisa beli video ini dengan harga 8 dolar ya. Kalian beli dengan harga 8 dolar, ini contohnya udah ada yang beli kurang lebih 52 orang ya, karena udah ada bintangnya. Itu kalikan aja 8 kali 52. Jadi fungsinya series itu seperti itu ya. Fungsinya series itu seperti itu. Jadi kalian bisa menjual video-video yang sangat-sangat penting lah dibilang.
yang ada ilmunya kalau bisa dibilang. Oke, udah paham dari sini masalah series. Jadi ini yang pertama ya, series. Series itu video durasi panjang yang kiranya penting bagi beberapa orang untuk dinikmati. Makanya itu kalian harus mengasih tarif untuk melihat video itu. Oke, ini yang pertama yang bisa kita monet di TikTok. Untuk yang kedua yang bisa kita monet atau bisa kita menghasilkan uang dari situ, ini beberapa hal yang jarang orang ketahui ya. Itu yang pertama, series. Series itu kenapa saya share, karena tidak semua orang di TikToknya ada seriesnya ya. Kalau series ini langsung dari aplikasi TikToknya ya, dari sini, dari sini langsung ada series, nggak semua ada. Oke, langsung saja kita yang kedua. Yang kedua itu namanya sound on. Bagi kawan-kawan mungkin jarang yang dengar ya, sound on itu apa sih bang? Oke, saya jelaskan. Sound on itu jadi seperti agregator ya. Jadi kalian upload lagu kalian dengan memiliki lisensi, kalian upload di sini. Setelah itu nanti orang-orang TikTok muter lagu kalian dan kalian dapat royalti dari situ ya. Nggak tahu itu nyanyi pakai gitar apa, itu yang penting ada lisensinya ya. Kalau sound on ini lebih mudah daripada agregator-agregator lain ya. Selain di TikTok, sound on ini juga bisa nanti kalau semuanya di Instagram, di apa ya, bentar, di Instagram banyak kok. Bentar, saya belum daftar soalnya, kalau udah daftar gitu karena saya nggak punya lagu. Jadi kalau bagi pencinta musik yang suka nyanyi-nyanyi, bisalah didaftarin lagunya di Sound On ini ya. Nanti kalian daftarin lagu kalian, habis itu di approve, di ACC. Nanti kalau lagu kalian diputar di TikTok, di Jokes, di Instagram, di YouTube, itu kalian akan dapatkan royalti dari sini. Tapi ini karena saya bilangnya di TikTok, karena ini Sound On ini memiliki label TikTok ya. Banyakan lagu yang dari Sound On ini diputarnya di TikTok, apalagi lagu kalian itu FYP, sampai berjuta-juta orang yang memakai lagu kalian. Ini bisa dapat cuan jutaan juga ya dari sini. Nah, ini namanya Sound On. Ingat-ingat ya, agregator, seperti agregator-agregator lainnya sama ya. Cuma ini lebih spesifik ke TikTok ya. Lebih cenderung ke TikTok. Itu yang kedua. Tadi yang pertama e-series, udah saya close tadi. Yang pertama e-series, yang kedua sound on. Oke, yang ketiga ini udah pernah saya bahas di video saya yang pertama ya dulu. Namun sekarang lebih maju lagi. Kenapa? Karena ya yang ini yang ketiga, sound.me. Kalian bisa buka webnya, namanya sound.me ini. Jadi kalian itu sama seperti sound on, cuma kalian bagian upload lagunya. Contoh kalau sound on itu kan otomatis dia ya, nanti lagunya itu udah ada di kayak di TikTok, Instagram tuh otomatis sudah tersebar ya. Kalau ini enggak, kalian pakai lagu ini yang ada di TikTok, kalian itu viralkan. Jadi dia minta tolong untuk diviralkan lagunya. Contohnya ini lagu Party with my shirt out in this thing. Drunk as fuck, drunk as fuck. Nah, nanti itu kalian copy kan, itu nanti ada, kalau saya accept ya, kalau saya accept itu nanti ada linknya. Nah, sorry saya deslate tadi lagunya. Oke lah, pokoknya begitu. Nanti kalau kalian kurang jelas, bisa kalian tonton video saya yang pertama ini tentang sound.me. itu mulai dari daftar sampai kita dapat campaign, sama persis. Cuma bedanya yang sekarang itu, nah ini kan nol earningnya. Tapi kalau kalian tonton yang video saya yang lama, itu saya mulai dari daftar sampai tarik dana dari sound.me itu ada, ke PayPal sampai tarik ke bank itu ada. Jadi kalian, saya bahas lagi kenapa sih, karena ini masih worth it ya. Satu, dia sudah ada di Play Store. Jadi aplikasinya itu udah ada di Play Store. Dulu tuh nggak ada, dulu masih web, masih pertama-tama, zamannya pertama-tama 1000 penonton apa berapa gitu dapat $1000, itu masih banyak-banyaknya itu. Cuma yang
masang sponsor sedikit, tapi sekarang sponsornya lebih banyak, penghasilannya itu sedikit ya, kayak satu lagi tadi 0,6 dolar seperti itu ya. Oke, kalian bisa tonton nanti video saya di sini. Ntar saya buka dulu ya. Saya buka, saya kasih tahu tentang sound on ya. Kalian bisa cari di Aljazeera. Saya yang lama mana ya, tentang sound on.me. Nah ini 1, 2, 3 ada ini tentang sound.me semua. Nih dulu tampilannya nggak seperti sekarang, dulu beda tampilannya. Sekarang bisa kalian bisa login dari TikTok, bisa login dari YouTube, bisa login dari Instagram itu. Jadi semua influencer bisa masuk sini ya, nggak cuma di TikTok aja, nanti lagu kalian juga bisa di lagu yang tadi itu bisa kalian share di YouTube ataupun Instagram kalian. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Saya buka di Play Store. Nih aplikasinya udah hadir di Play Store ya. 100.000 yang download ini, udah ada aplikasinya sound.me, aplikasi penghasil uang di TikTok ya. Ingat, ini worth it sekali karena saya udah pernah buat nih 1, 2, 3 sampai narik dari PayPal saya buatkan videonya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan tentang beberapa aplikasi ini, lebih spesifikas nanti bisa komen di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.